Halo sobat Foviewers, kali keponakan aku ini lagi pakai produknya Senka ya. Lagi pakai produknya Senka untuk yang facial wash. Jadi dia mau mereview gitu melalui channel YouTube aku. Oke, ini Senka tuh kalau boleh tahu harganya berapa sih? 60-an. 60.000 satunya. Ya. Yang mana? Dua-duanya itu satunya sama. Hampir sama sih. Oh, enggak jauh beda, pokoknya sekitar 60.000-an ya, kayak gitu. Ini yang pertama ada Senka Perfect Whip ya. Ini aku enggak tahu nih artinya apa ya. Dari Jepang kan ya? Jepang apa Korea sih? Jepang ya? Ini tulisannya udah air aja. Karena terlalu lama kena air nih. Ini busanya tuh lembut ya, sehingga dapat menjaga kelembapan alami kulit wajah kita, terus membersihkan kotoran hingga ke pori-pori wajah dan melindungi kulit yang halus. Kulit terasa lembab dan halus dengan aroma bunga yang segar. Ini bener gak kamu habis pakai cuci muka ini, muka kamu jadi halus? Iya, kelihatan lembab gitu. Lembab gitu. Oh, berarti bener ya klaimnya ini. Terus aromanya emang wangi? Iya, wangi. Coba aku lihat ya. Cium. Iya sih, ada wangi-wanginya gitu. Apalagi kalau dipakai untuk membersihkan muka. Ini yang masih wangi yang satu. Oh iya, ini juga wangi. Wanginya mirip-mirip ya? Iya. Beda kan sebenarnya aromanya, cuman mirip-mirip aromanya gitu. Nih, kalau ini Perfect Whip Fresh Anti Shine. Ini apa nih? Ini mengandung essence green tea. White coconut at what cocoon apa ya, white cocoon. Oke, nanti kita cari tahu aja cocoon tuh apa. Ini busanya melimpah bener, busanya tuh banyak ya, lebih banyak dari ini. Oh, ini tuh busanya lebih banyak daripada ini. Terus ini bisa membantu membersihkan kotoran serta membantu mengontrol minyak berlebih pada wajah. Jadi ini tuh lebih mencerahkan. Cocok mencerahkan juga bisa ya. Oh ya. Terus ini lebih cocok untuk yang kulit berminyak dan berjerawat ya? Iya. Kok kamu pakai yang ini? Aku kadang dua-duanya. Oh, kalau ini cara pakainya juga seperti kita cuci muka ya, basahi tangan, keluarkan produk secukupnya kurang lebih 2 cm pada telapak tangan. Ini. Buatlah busa, kemudian usap lembut pada wajah Anda, bilas dengan air hingga bersih, kayak gitu. Ini ada ingredients-nya, kalian bisa baca sendiri di sini ya. Tiga itu. Tuh ada. Ini tuh diimpor. Ini diproduksi oleh Vietnam. Ternyata ini dari Vietnam, Reza, kayak gitu. Vietnam. Nih ada essence-nya, ada double hyaluronic acid-nya. Ada antioksidannya. Gentle to skin. Lembut di kulit, uji green tea essence, oil free, dermatologist tested, 100 gram. Tuh, Japan grade quality. Cuman ini emang kualitas Jepang. Ini tuh produk Jepang tapi dibikin di Vietnam deh. Gitu. Coba aku lihat kulit wajah kamu, pipinya udah mendingan. Eh, kamu kan berjerawat ya? Iya, jerawat. Udah berkurang nih ininya, apa? Jerawatnya ya, tadinya tuh lebih banyak ya. Iya. Tuh kalau dipegang nih lembab banget ya. Lembab, lembut. Walaupun masih ada jerawatnya tapi itu udah lumayan berkurang ya pakai ini. Dan tentunya kamu selain pakai pembersih wajah untuk kulit yang berjerawat, kamu juga pakai krim ya, krim acne juga ya. Itu juga sangat membantu. Kayak gitu Foviewers, review Senka Perfect Whip ya. Ini cocok buat remaja ya, remaja juga bisa ya. Karena kebetulan ini Reza masih kelas 1 SMP, dia pakai ini udah cocok kayak gitu. Aku belum pernah pakai sih, soalnya harganya lumayan mahal. Aku pakai produk yang murah-murah. Online murah-murah. Oh, di online murah-murah. Ini tapi dari kalo online, ini beli langsung. Kalau beli langsung harganya 60.000 sama? Iya. Sama aja dong kalau online. Iya, murah. Tapi kan belum ongkirnya. Iya. Gitu. Oke, dadah. Jangan lupa like, subscribe. Dadah. Oke, dadah Reza. Dadah.